Beginilah cara membuat tangga dengan menggunakan ban mobil, tentunya ban mobil baru. Ya. Begini dia tutorialnya agar mudah untuk melewati atau naik ke atas. Setelah diletakkan ban, lalu ditimbun dan kemudian dicor. Ini semua ban baru, tidak menggunakan ban bekas. Sombong amat. Tentunya kita juga menggunakan alat ini. Nah, ini cangkol. Kita perlu batu gunung, batu alam, juga besi. Ini dia alam, cangkol. Nah, ini dia. Iya. Ini dia caranya. Nah, ikuti tutorial ini bagi teman-teman ingin membuat tangga menggunakan ban mobil yang bagus dan benar. Nah, juga disungkit, diculok ke dalam. Mantap. Batu-batunya. Ya. Agar ban mobilnya terangkat. Kita butuh cangkol. Alat yang kita gunakan cangkol, lem, juga sinkrup. Nah. Ya. Begini dia caranya. Harus diukur dengan kemiringan, kepadatan, setelah itu penilaian. Juga kita menggunakan kayu untuk menopang ban mobil agar tidak menurun, ya, kayu ini agar ban mobil tidak menanjak ke atas atau terguling ke bawah. Ini menggunakan ban mobil intercooler, tentunya bukan ban mobil beko, bukan ban beko. Ini semua batu-batunya batu pilihan dari gunung, tidak dijual belikan di pasar sayur. Gunung ini dikerok lalu disusun. Sekian, terima kasih tutorial yang bangai hari ini. Dapat semua. Tutorial pemasangan besi untuk lantai tangga menggunakan ban mobil. Beginilah cara pemasangannya. Mantap. Ya, setelah itu nanti akan dicor. Ya, begini dia tangganya. Nanti setelah dipasang dengan bagus, ini akan dicor, ya. Ini dia caranya. Sombong amat.